akulah yang mencetuskan ide besar Nasakom. Bukan baru-baru ini saja, tapi sejak tahun 20-an, ketika aku berjuang membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Aku ingin menggabungkan tiga kekuatan real ini, ya nasionalis, ya agama, ya komunis, menjadi satu kekuatan besar untuk menyelesaikan revolusi kita. Revolusi yang menuju masyarakat sosialis. Terus, tidak mungkin aku bubarkan PKI. Karena akan membuat Nasakom tidak utuh lagi. Aku tidak mau mengorbankan keyakinanku yang aku terus perjuangkan selama ini. Maaf, Pak. Bapak yang selalu mengajarkan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Saya kira sudah tiba saatnya bagi Bapak hendaknya bersedia lagi berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal kita telah dibantai PKI. Mereka telah jadi korban. Tapi bagaimanapun, PKI adalah kekuatan nyata dalam masyarakat kita. Kekuatan yang harus dihimpun. PKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya tidak yakin hal itu akan berhasil, Pak. Sudah jelas komunis berlawanan dengan Pancasila. Aidit sendiri mengatakan bahwa Pancasila hanya alat pemersatu. Ucapan ini jelas merupakan tanda ke arah mana PKI bergerak. Pokoknya saya tidak percaya sama yang namanya partai. Mana mereka? Udah duluan berangkali. Nah, itu. Mulai sekarang kita harus selalu sama-sama. Ini mulai kering nih. Marka! Sebentar! Saya tidak percaya, bro. Yang penting sekarang, ini berarti yang punya semangat. Tahap analisis. Tapi cara juga. Aman. Ibu sendirian? Ya, ini sama ini. Punya family di Jakarta, Bu? Ya, saya ini sedang cari anak saya. Jadi sekolah, mahasiswa. Ya, sejak ribut-ribut PKI kemarin, tidak ada kabar beritanya lagi. Ada yang bilang, katanya dia ditangkap. Ada yang bilang, katanya dia sudah meninggal. Anaknya ikut paluare barangkali. Tidak mungkin jadi sekolah, mahasiswa, bukan kerja. Kalau memang dia hilang, saya mau cari. Kalau mati, saya mau tahu kepastiannya. Kok ditambah sayurnya? Rohit datang, Bu.
kita doakan saja tidak terjadi apa-apa. Kalian itu jangan naif. Kalian tahu siapa dia? Jelas kalian tahu. Pohit itu bukan aktivis teri. Saya dengar masa asu dari daerah-daerah sedang mengalir masuk Jakarta. Jangan kira cuma kita-kita yang bergerak. Musuh juga bergerak. Taat kalau dia kembali. Bukan saja bahaya buat dia sendiri, tapi rumah ini juga bakal tidak aman. Loh. Tohit. Katanya dia kembali. Ada di kamarnya, Bu. Sedang kangen-kangenan sama si Aneh, Bu. Oh. Rum. Ya, terawih. Nah, ini baru sulit. Mana yang penting? Politik apa terawih? Kurang ajar kamu. Kurdi. Jangan main-main soal agama ya. Masa bersatu, singkirkan kepala batu. Ya dana, ya dana, dana. Persoalan ini bukan persoalan pribadi. Ini politik. Dan politik harus dilawan dengan politik. Ibu bapak baik-baik kan? Masmu bagaimana? Semua baik kok, kamu dapat kiriman jenang. Betul, kamu sudah makan. Kamu baru datang. Mau kemana kamu? Cik. Saya tahu kamu tersinggung karena sikap kawan-kawan sekarang. Yang penting, buat saya niat. Nawa itu... Iya, tapi bagaimanapun... Mau pergi lagi nih, Hik. Nggak makan dulu nih. Kolaknya aja, Den. Nanti masuk angin. Saya punya, tolong simpan ya, Tok. Ya. Tapi nggak tahu loh, kalau dimakan Kurdi. Kayaknya dia tahu pembicaraan kita. Lebih baik dia tahu. Ini untuk kepentingan dia juga. Daripada baby bikin di sini. Mungkin di apel baru diumumkan. Sampai kapan mahasiswa akan mogok? Saya kira ya sampai tuntutannya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalian mau perang sama Soekarno apa? Dulu waktu mahasiswa, Soekarno juga melawan pemerintah. Tapi pemerintah kolonial, dan Soekarno disebut pahlawan. Sekarang, kalian melawan pemerintah sendiri. Itu biasanya disebut pengkhianat. Saya tidak mengatakan pemerintah sendiri pasti lebih baik. Saya kira ya, apa di bawah mangkurat, apa di bawah tendles, kalau tertindas, ya tertindas juga namanya. Pasang pengumumannya jelas, jangan bikin kecewa. Minggu lalu katanya... Kita nggak langsung ke tempat sini, nak. Masih terlalu pagi, saya mau ke gudang beras dulu. Tidak ada, Prof. Atau mungkin juga di... Tikus-tikus yang mengurus itu. Kami pergi dulu, Prof. Mina. Selamat pagi, Prof. Apa betul beras belum datang pagi? Mungkin minggu depan, Prof. Kita sudah di pusat. Aduh, bagaimana ini? Saya sudah bawa kantong. Beras di rumah sudah habis. Kita ini revolusi berlapar-lapar. Demi menjaga kewibawaan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka perlu segera dirombak dan disusun kembali Kabinet Tipikora.
dan Presidium Kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk menstabilisir harga-harga barang dan jasa yang langsung menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat. Menolak dipraktekannya kebijaksanaan politik dan keuangan yang semata-mata didasarkan untuk kepentingan negara saja dan merupakan dan menolak dengan tandas timbulnya Neo PKI, menuntut pembersihan segala aparatur dari oknum-oknum PKI Gestapo serta antek-anteknya. Halo para pejuang. Hei setan, kok malah ke belakang? Gak ikut apel kamu? Baru satu hari demonstrasi sudah primitif. Kebetulan setan. Tugas demonstrasi adalah tugas beliau ini demi melindungi Layla di tengah masa. Sial, kamu ini percuma diberi indoktrinasi ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi. Ntar diganyang orang kamu. Yang diganyang yang suka mengganyang. Selamat berjuang, lawanku. Kalau nanti kalian yang menang, serahkan saya yang mengurus hasil-hasilnya. Inilah tugas suciku. Anak gila dia. Atau anak merdeka dia. Anak gila. Merupakan kehormatan besar bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan massa mahasiswa ibu kota yang tergabung dalam KHMI. Kepada saya telah diberikan konsep dan ditanyakan bagaimana pendapat saya. Sekarang saya balik bertanya, apakah saudara-saudara sudah yakin dengan konsep yang saudara tulis? Yakin! Yakin! Nah, kalau saudara sudah yakin, carry on! Biar seribu Haijin, kalau bumi Indonesia subur dengan Pancasila, mereka tidak mungkin melakukan tekuk. Tuh, di mana-mana kok masih banyak orang yang kangen Aidit. Siapa yang datang? Sultan Zakir. Bagi-bagiin dong, tolong dibagi di sebelah sana. Leh, seneng deh saya. Mau dengar berita? Mau dong, sekarang info kan mahal. Tauhid kembali. Itulah. Semalam dia juga ke asrama, tapi saya belum pulang. Tapi kenapa itulah? Saya gembira dia kembali, dan ternyata dia selamat. Saya kecewa dengan sikap kawan-kawan di rumah. Kelihatan sekali mereka tidak suka Tony kembali. Barakah? Hampir semua. Itulah, seharusnya dia tak usah kembali dalam situasi Jakarta seperti ini. Hidup pasarmu! Jangan kompromi dengan kompromi, kompromi harus menang.
Udah pulang, Ma. Mogok. Mogok apaan? Mulai hari ini mahasiswa UI mogok kuliah. Apa? Mahasiswa? Mogok? Ah. Iya. Mogok apaan? Mahasiswa mogok. Ini. Yang biasanya mogok itu kan buruh, kuli. Mahasiswa kok mogok? Ya enggak-enggak saja. Pokoknya kamu enggak usah ikut-ikutan mereka. Yang penting, cepat-cepat selesaikan kuliahmu, biar cepat jadi sarjana, cepat... Cepat dikirim ke Kalimantan Utara, jadi tentara, sukarelawan, ganyang Malaysia. Beberapa gelintir lulusan tahun lalu nasibnya... Ya juga begitu loh, Mam. Itu biasa untuk orang-orang biasa, karena mereka tidak punya koneksi ke atas. Kamu kan lengkap. Papimu itu begitu-begitu dulu pejuang. Kamu kan tahu, banyak teman-teman yang jadi menteri. Teman-teman papi sekarang lagi diganyang, Mam. Salah-salah, kita kena ganyang. Ada tamu, Den. Tomo, ya? Ya, Den. Yang diganyang kan yang mau diganyang. Kita kan yang penting kenyang. Yang menang pasti yang kenyang. Jadi, kita pasti yang menang. Karena kita selalu kenyang. Dodo, kamu mau kemana? Rumah Kristin, Ma. Diam, telepon angkat. Iya, ya. Kalau Ibu si Judi bilang aku tidak ada. Sebentar ya, bilang gini. Bilang saja begitu. Dodo! Dodo! Jangan ikut demonstrasi! Lama-lama saya khawatir, Bapak Erik dan Mardani tidak bisa percaya. Sudahlah bekas dari mereka, kawat dan kawat. Semangat sudah mengerti, tapi angin-anginan. Semangat apa? Semangat Erik-Erik lah. Semangat bunglon. Tidak tanggung-tanggung dari 200 sampai 1000. Lalu nilai uang dipotong. Kita harus bagaimana? Kita semua harus protes, saudara-saudara. Harus. Pokoknya, harga-harga harus diturunkan. Setuju? Setuju! Aku tahu tujuan mereka. Mereka mau menjatuhkan aku. Mereka mau menjatuhkan Soekarno.
Mereka mau membawa revolusi kita ke kanan. Itulah tujuan mereka. Tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sudah berulang-ulang aku katakan, revolusi kita ke kiri. Karena apa? Pancasila itu sendiri adalah kiri. Maaf, Pak. Sepanjang yang saya ketahui, mahasiswa dan rakyat Indonesia masih tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Bapak sebagai pemimpin besar revolusi. Har, aku ini sudah banyak makan garam dunia politik. Mereka itu buta politik. Dengan membuat kekacauan terus-menerus, sadar atau tidak, mereka sedang mengundang musuh revolusi kita masuk dan melemah perjuangan kita. Kamu bicara soal pembubaran PKI, itu soal gampang. Dengan satu kalimat saja, PKI dapat aku bubarkan. Tapi apa dengan itu, persoalan akan selesai? Tidak. Malahan akan timbul persoalan yang lebih ruwet. Partai komunis di mana-mana akan lebih berbahaya kalau dilarang. Mereka akan bergerak ilegal di bawah tanah. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat bersama-sama menghadapi bahaya gerakan di bawah tanah komunis itu. Kita pisahkan rakyat yang anti dari yang pro komunis. Kita tutup semua celah yang mungkin bisa dimasuki komunis. Tidak usah kau gurui aku. Kau seorang prajurit, tugasmu menjalankan apa yang aku perintahkan. Maaf Pak, saya tidak bermaksud dan tidak mungkin menggurui Bapak. Saya hanya merasa berkewajiban mengutarakan apa yang saya anggap baik buat bangsa kita. Mungkin Bapak masih ingat, dulu ketika saya masih Panglima Jawa Tengah, saya juga pernah memberanikan diri mengutarakan pada Bapak kecemasan saya melihat perkembangan Partai Komunis sesudah pemilu 1955. Aku juga tidak pernah lupa waktu masih di Jogja, ketika kau tidak melaksanakan perintahku untuk menangkap Jenderal Darsono hanya karena dia seniormu. Tahun berapa itu? 46. Kamu memang kopeh. Tapi aku tetap percaya padamu. Karena itu dulu, kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Mandala. Dan sekarang, kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Aku harap kau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak pada saya. Tapi dalam situasi sekarang, suatu dialog saya rasa sangat diperlukan. Saya ingin mengusulkan, kalau Bapak setuju, kita undang wakil-wakil mahasiswa menghadiri sidang kabinet di Bogor. Itu, Sulmu. Di sana Bapak bisa mengemukakan secara langsung pikiran-pikiran Bapak kepada mereka. Dan sebaliknya, kita juga bisa mendengarkan secara langsung pikiran-pikiran pihak mahasiswa. Baik, kita bicara dulu sebentar. Tidak usahlah. Tempat saya memang bukan di sini. Jangan terburu-buru. Beri saya waktu bicara sama ibu. Sudahlah. Terima kasih, Rum. Tunggulah barang sehari. Saya mau bicara sama mereka. Terima kasih, Nes. Hai, Bang. Jalan. Tenang. Sudahlah Barkah, diam kau. Saya tidak suka kekerasan. Tenang.
Memang sudah kami putuskan, kita juga akan mengirim wakil ke sidang kabinet besok. Tapi dengan pertimbangan yang matang. Kami juga memutuskan, kita tidak akan membawa massa ke Bogor. Tapi anak-anak KMI pasti akan mengerahkan massa. Bahkan baru saja kawan kita di Bandung memberitahu bahwa kami Bandung juga akan mengirimkan massa ke Bogor. Bukan tidak mungkin mereka... Tapi bagaimanapun, kita tidak akan membawa massa besok. Pak John, tolong dijelaskan segala sesuatunya. Begini, sudah tentu partai sangat menghargai semangat seperti Bung Eri. Tetapi dalam sidang kabinet besok, pemimpin besar revolusi Bung Karno akan mengucapkan amanat yang sangat penting. Ini harus Bung dan kawan-kawan lain perhatikan. Amanat besok itu semacam komando. Kalau kita membawa massa juga, bisa-bisa terjadi bentrokan. Itu akan mengurangi arti penting amanat Bung Karno. Ini tidak boleh terjadi. Ini Dewi-Dewi semua, Dewi mana sih? Bu Dewi ya? Bukan, Dewi anak kecil. Dewi anak Pak Dewo. Duh, sebesar lempuk. Payah! Payah! Apa sih yang diharapkan pimpinan kami dengan mengikuti sidang kabinet? Payah! Kamu harusnya tadi hadir dalam rapat. Supaya kamu tahu apa alasan mereka. Kamu kan hadir, apa alasan mereka? Dialog. Yang namanya dialog itu kalau sama kuat. Kalau pimpinan kami ke sidang kabinet besok, dialog apa yang akan terjadi? Mending kalau mereka diberi kesempatan ngomong nanti. Paling hanya untuk mendengarkan indoktrinasi atau jambretan Bung Karno. Saya kira tidak ada salahnya menerima undangan itu. Perjuangan kita kan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau dengan ikut sidang kabinet bisa memperkuat perjuangan kita, kenapa harus kita tolak? Malah saya melihatnya, adanya undangan itu menunjukkan kekuatan kita sudah diperhitungkan. Hidup Kalau tidak salah info, katanya undangan itu atas usul Pak Harto. Pak Harto? Mana mulai? Amat malu. Makan undangan, ya toh. Ya, yuk. Thank you.
sudah, jangan dikeluarkan asbaknya. Sudah, ini kan bulan puasa. Ya sudah. Ada yang enggak puasa. Cepetan atuh. Ah, betul kita mencuci. Betul kita pulang berdua. Tapi puasa tetap puasa. Aku punya bukti-bukti bahwa aksi-aksi Nekolim aktif di lapangan mengatur perekonomian kita. Dan kita sekarang ini sebagai pemimpin, sebagai anggota DPA, hei engkau pemimpin-pemimpin dari kaum nasionalis, hei engkau pemimpin-pemimpin dari agama, hei engkau pemimpin-pemimpin dari komunis, hei engkau pemimpin-pemimpin dari angkatan bersenjata. Kita semua mesti cari daya upaya agar warga-warga turun. Cobalah konstruktif. Jangan cuma nuntut. Saya tantang. Ayo, siapa yang sanggup turunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan? Ya. 3 bulan? Baik dari kalangan tentara, dari pemimpin-pemimpin ormas orpo, atau dari kalangan mahasiswa. Aku jadikan menteri sekarang juga. Tego, 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 tego
Siapa sanggup, angkat tangan. Tapi, nah, tapi kalau sudah 3 bulan, sudah. Sekarang ini tanggal berapa? 15 Januari. 15 Januari. Jadi, Februari, Maret, April. Suasana memang tidak mengizinkan. Diatur saja kalian bertemu khusus dengan Presiden besok di Jakarta. Di dalam beberapa hari ini, Kabinet Figura akan memutuskan ketentuan sikap yang tegas terhadap Gestok. Dan Mahmilu sesudah lebaran segera akan menghukum oknum-oknum Gestok karena Gestok jelas melanggar hukum maupun kriminal. Sejak semula Bung Karno telah menyerukan kepada rakyat Indonesia
supaya bersikap tenang, menjauhkan kontok-kontokan, dan melarang membakar emosi rakyat. Sayang sekali, anjuran Bung Karno tak begitu diindahkan, sehingga mengakibatkan jumlah korban yang besar antara kita sama kita. Masa epilog gestok ini memakan waktu lama untuk disesuaikan dan mencari obat akibat gestok secara lahir dan batin. Ini timbul peristiwa yang baru yang juga mengejutkan rakyat Indonesia. Berhubung dengan reaksi terhadap keadaan ekonomi, keuangan, dengan adanya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang melampaui batas kesempatan. Oleh Bung Karno, hal tersebut ditujukan pada Bung Karno sehingga ibu dan bapak-bapak pergi ke bulu rumahnya. Apa maksudmu cuma separoh? Cuma setengahnya pak, setengah yang dari kita minta. Kota dama, ini dana bukan untuk dagang atau di rente. Saya sudah bilang ambilkan saja dari dana revolusi. Ini sudah dari dana revolusi pak. Dana revolusi jumlahnya memang besar sekali, tapi oleh Yusuf Muda Dalam sudah dibagi-bagikan sebagian. Ada juga yang dipinjamkan. Hojama, bagaimana? Dipinjamkan? Ini ada catatannya, Pak. Saya peroleh secara konfidensial dari staf Pak Yusuf Muda Dalam. Apa itu? Coba baca. 1 miliar dipinjamkan ke PT Ditako. 5 miliar ke PT Peksin. 200 juta ke PT Sumurung. 170 juta kepada Indonesian Central Agencies. 500 juta kepada Adjunct General. 21,5 miliar ke PT Bluntas, lalu untuk Mubes Tani dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia IPI. Ada lagi pinjaman tanpa jaminan. Ada demonstrasi mahasiswa, Pak. Demonstrasi? Iya, Pak. Mereka minta ketemu Bapak. Untuk apa? Belum mereka katakan, Pak. Mereka mau menyampaikan protes terhadap pidato Raju Bapak. Hot, berdama sih. Sudah kukatakan berulang-ulang. Semuanya wait and see soal pembubaran PKI. Kan sudah aku bentuk fact-finding commission untuk meneliti keinginan rakyat dalam masalah ini. Jadi aku minta kalian sabar, serahkan semuanya kepadaku. Tentang kesulitan ekonomi, saya minta saran-saran KAMI untuk mengatasinya. Saya sudah umumkan, siapa yang bisa turunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan, aku angkat jadi menteri. Hayo, mana calon-calon kalian? Aku ingin lihat. Jangan cuma teriak-teriak di jalan, menteri-menteriku goblok. Apa itu? Coba ini, Sedap. Ruslan Abdul Ghani, Syarif Thaib. Ini semua menteri-menteriku. Apa mereka ini orang-orang goblok? Hei, kamu Sedap. Kamu goblok, kah? Ruslan? Syarif, apa kamu menteri-menteri goblok? Sedap, Pahau sendiri memberiku bintang. Karena kebijaksanaanku membuat kaum Katolik di Indonesia ini aman. Lu kok anak-anak PMG, anak-anak Katolik, menulis yang kasar-kasar tentang keluargaku? Itu tidak benar, Pak. Bukan anak-anak PMG yang membuat coret-coret, tapi anggota Pemuda Rakyat. Mereka menyamar menggunakan baret PMG. Gulunganmu, gulungan Cina juga susah diurus. Ikut-ikutan demonstrasi dengan celana wool, nyetok mobil, coret-coret rakyat lapar. Tahu kamu, kamu bisa menimbulkan iri hati pada rakyat Indonesia asli dan rasialisme. Mengapa kalian demonstrasi? Mahasiswa sudah tidak bisa hidup lagi, Pak. Bayangkan, Pak, seorang mahasiswa sastra yang tinggal di Bayuran harus mengeluarkan Rp4.000 dalam satu hari untuk transport. Dalam satu bulan, Pak, mereka harus mengeluarkan uang Rp100.000. Itu baru untuk transport. Betul, Pak. Kamu dari ormas mana? Mahasiswa Pancasila, Pak. Ma Pancas. Lantas di mana retak moral Pancasilamu dengan memaki maki menteri-menteriku?
Bahkan keluargaku ikut kalian hina. Bapak Presiden, dalam amanat pelantikan Kabinet Jayapura, Bapak menekankan bahwa soal sandang pangan akan diselesaikan dalam 2 tahun. Sekarang masa itu sudah lewat, Pak. Juga, Pak, dalam pidato tahun berdikari, Bapak mengatakan bahwa kesabaran rakyat ada batasnya. Bertolak dari ini semua, Bapak tentu maklum, rakyat sudah menderita luar biasa. Karena itu, sebaiknya Bapak menerima tritura. Itu baik. Tapi aku tidak setuju. Dan aku sangat menentang cara-cara kalian mengadakan aksi. Dalam buku di bawah bendera revolusi dikatakan, revolusi-revolusi yang hanya di atas kertas tidak akan punya arti apa-apa. Revolusi-revolusi haruslah dibarengi dengan pengerahan massa. Betul. Tapi itu aku tulis terhadap pemerintah penjajah. Dan bukan terhadap pemerintah bangsa sendiri. Kalau begitu bukan salah kami, Pak. Karena dalam buku itu tidak disebutkan demikian. Yang mulia, inflasi sudah terlalu tinggi. Berapa yang kamu sebut tinggi itu? Bulan ini melampaui 600%. Uang beredar. Persentan jumlah uang yang beredar. Selagi masih ada kertas di gudang. Dan mesin cetak masih bisa cetak saja. Tapi yang mulia, tidak usah tetapi-tetapi. Ini revolusi. Apa kamu tidak pernah diindoktrinasi? Apakah kamu tidak pernah memahami ajaran pemimpin besar revolusi? Revolusi memerlukan biaya besar. Apalagi revolusi kita? Revolusi maha besar. Saya gembira mahasiswa-mahasiswa bisa berdialog langsung dengan Bung Karno. Dengan demikian, Bung Karno bisa mendengarkan secara langsung isi hati dan tuntutan mahasiswa. Ini perlu, karena ada sementara pihak yang mencari kesalahan-kesalahan dan ekses-ekses dari aksi-aksi kami yang kemudian diolah, dibumboni, dan dijadikan bahan info negatif untuk memukul kami. Karena itu, waspadalah. Dan sempurnakanlah organisasi dari segi pengamanannya guna memperkecil kemungkinan pemboncengan dan intrik-intrik. Saya yakin selama kami beraksi secara wajar dalam memperjuangkan tritura, kami pasti didukung ABRI dan seluruh rakyat. Taruh, apa yang terjadi dengan proyek indoktrinasi-indoktrinasimu itu? Mengapa keadaan jadi begini? Semua orang berkhianat padaku. Bung tidak perlu merasa dikhianati. Bung masih tetap pemimpin rakyat Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia masih mengakui Bung sebagai pemimpin besar. Tapi kamu mendengar sendiri. Apa kata anak-anak itu? Mereka menuntut aku membubarkan PKI. Kalau mereka betul-betul mengerti isi tujuh bahan pokok indoktrinasi tubuh api yang kamu kampanyekan itu, mereka tentu tidak akan menuntut aku seperti itu. Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan kampanye tubuh api. Mereka melihat PKI telah mendalangi suatu pemberontakan, dan itu berarti telah mengkhianati revolusi serta ajaran tubuh api. Kalau kesetiaan seluruh lahode pemerintahan jangan dikhawatirkan, lusa akan ada apel kesetiaan seluruh anggota kabinet. Pak Limina yang akan mengkoordinir, dan kami di PNI akan mengirim massa ikut apel. Setiap anggota kabinet Singkora Republik Indonesia setia dan taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup Mandataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, menyatakan kesiapsiagaan setiap anggota Kabinet Zikora Republik Indonesia sebagai setelah orde terdepan dari barisan Soekarno yang siaga bela revolusi nasional Indonesia dan pemimpin besar tunggalnya Bung Karno. Oh!
kamu keluarkan bukan karena kamu takut diri tul. Tidak ada yang lebih sakit hatinya daripada aku. Karena kalian, menteri-menteriku, dianggap tidak becus bekerja. Apa sebab aku perintahkan seluruh rakyat Indonesia, dari golongan apa saja yang cinta pada Soekarno, untuk membentuk satu barisan, yaitu barisan Soekarno. Karena aku punya bukti-bukti yang nyata bahwa ada usaha-usaha pendungkiran gelap terhadap Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi, sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi ABRI, dan sebagai mandataris MPRN. Aku tidak akan mundur semilimeter pun dalam memimpin revolusi. Susun barisanmu sekompak-kompaknya. Kalau kamu memang cinta pada Soekarno, lagi. Ya, tapi kita jangan sampai terpancing. Awasi Erik. Aku ini bukan hanya pemimpin rakyat Indonesia, tapi aku sudah menjadi pemimpin dunia. Aku telah melontarkan ideku di PBB, To Build the World Anew. Aku ingin membangun sebuah dunia baru. Dunia di mana tidak ada lagi penghisapan manusia oleh manusia. Tidak ada lagi eksploitasi yang dolo parlo. Jadi tidak mungkin aku membubarkan PKI, karena ini tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tapi juga internasional. Tapi Pak, kepentingan nasional harus didahulukan. Sudah terbukti nyata, keinginan Bapak membawa PKI menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil. Bahkan kebijaksanaan Bapak disalahgunakan PKI untuk memperkuat diri. Peristiwa Madiun, PKI menusuk kita dari belakang pada saat kita menghadapi Belanda. Semua ingat tindakan tegas yang Bapak ambil waktu itu. Bapak mengutuk PKI. Bapak berpidato menyuruh rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Dan rakyat memilih Bapak. Dan rakyat berdiri di belakang Bapak. Tapi sekarang Bapak bertindak lain. Bapak tidak menyalahkan PKI. Sikap inilah yang tidak bisa diterima oleh rakyat. Ya, ya. Tapi aku sudah mengatakan, aku tidak akan mundur semilimeter pun. Aku tegaskan lagi, aku, Soekarno, tidak akan mundur satu milimeter pun. Selama Bapak berpendirian begitu, mahasiswa, pelajar, dan rakyat akan terus bergerak. Selama itu pula, keamanan dan ketertiban tidak akan berhasil ditegakkan. Saya hanya mohon sebagai seorang anak kepada Bapaknya, supaya Bapak mempertimbangkan kembali hal ini.
Tapi dunia tahu aku adalah salah seorang kampion Lesok, the new emerging force. Bagaimana pandangan dunia terhadap aku? Saya kira ada jalan keluar untuk mengatasi hal itu, Pak. Saya sudah pernah menyampaikan pada Bapak, biarlah saya yang dijadikan bumper. Saya yang akan membubarkan PKI. Kelak pada saat yang tepat, Bapak tinggal ngegongi saja. Kopo. Bapak sudah tahu sejak di Jogja dulu saya kopek. Har, kamu kalau pakai baju yang rapi, kaos dalamnya jangan sampai kelihatan. Saya tidak punya yang lain, Pak. Ayo ikut, aku beri kaos. Ini pakai. Kalau mau pakai kaos ini, lipat bagian depannya agar supaya tidak kelihatan dari luar. Biar lebih rapi. Terima kasih, Pak. Batin, Bu. Sendirian. Iya. Bapak ada? Ada, Bapak. Tohit juga ada. Permisi, Bu. Dari sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin, Pak. Sama-sama. Kamu nggak pulang juga, Bang? Tahun ini nggak, Pak. Sibuk. Maaf lahir batin, Bu. Sama-sama. Karena kita tetap anti nekolim dan anti feodalisme, dan revolusi Indonesia tetap di bawah pimpinan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Hari ini bagi kita semua sebagai kekuatan progresif revolusioner, kesemuanya merupakan barisan Soekarno untuk membulatkan tekad kita kembali melakukan kompetisi manipoli sejati untuk pelopor-pelopor pengaman ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi. Hanya barisan Soekarno yang berwatak mental Pancasila sebagai patriot paripurna, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pengemban ampra yang setia dan jujur, dapat merubah dunia ini dari orde lama ke orde yang baru. Seknek, iya yuk. Kita ini Irana, Seknek. Membulatkan tekad kita kembali.
Kami yang bertanggung jawab, Pak. Iya, Pak. Pokoknya kami tidak mengizinkan siapa saja lewat jalan ini. Kami yang menjamin, Pak. Jangan mau mundur. Kenapa kita mesti mundur? Jalan! Ayo, jalan! Jalan! Sami Allahu liman hamid. Allahu akbar. Allahu akbar. Luka parah. Keadaan sudah makin berbahaya. Satu saja langkah kecil keliru bisa menimbulkan perang saudara. Yang harus dijaga, jangan sampai kita kesusupan unsur CGMI atau pemuda rakyat. Berbahaya. Kita bisa hancur. Subuh. Tong. Coba jelaskan lagi, Tante. Begini. Kita dianjurkan supaya lebih dulu meninggalkan kampus. Cakrama menduduki tempat ini. Bukan. Tujuannya cuma ingin membuat kita tidak bisa bergerak hari ini. Wah, gawat, Tong. Mereka akan mengamankan pelantikan kabinet baru di istana. Lalu bagaimana? Bagaimana apa?
kita tetap akan melaksanakan operasi sesuai dengan rencana. Alah, kita tidak mungkin membiarkan begitu saja pelantikan kabinet yang tidak kita setujui. Masing-masing kan sudah tahu daerahnya. Jangan lupa, adik-adik kita di SMP, libatkan mereka kalau mungkin. Potensi mereka besar. Sekarang kita sholat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu-satunya deh. La ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholat, hayya ala al-falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Allahu begini caranya. Gampang ya. Ini gantian. Coba. Itu sudah putusan beliau. Kelewatan anak-anak. Kita. Thank you.
Saya sudah dapat penjelasan dari teman-teman Front Marhaen. Soal bendera, nanti akan saya jelaskan sendiri pada duta besarnya. Sekarang bicara soal ini. Fran, saya kira sudah waktunya gerakan barisan Soekarno kita tingkatkan ke dalam skala gerakan massa, Pak. Ya betul, itu betul. Aksi-aksi massa kami dan KAPI memang harus kita hadapi dengan massa juga. Teror harus dilawan dengan teror. Mulut. Kalau tidak kita sobek mulutnya. Orangnya belum meyakinkan. Malah bahaya. Betulah. Orang luar pasti. Boleh apakan ya? Coba kita lihat saja. Siapa nama kamu? Bukan saya. Tunggu. Bukan saya. Kebetulan saya lewat. Saya tanya nama kamu siapa, kamu dari mana? Bukan saya. Tunggu. Kamu mengerti bahasa Indonesia? Iya. Bukan. Biar. Teman kami kemarin baru ditusuk karena kasus. Kami juga baru diserbu, ditembaki. Jadi jangan berbelit-belit kamu. Kamu siapa? Saya. Ayo ngaku. Saya anak sini juga. Nggak mau ngomong. Buka saja. Sambil. Ayo ngomong kamu. Saya ulangi sekali lagi. Siapa nama kamu? Saya anak sini juga. Jawab yang benar. Saya. Kamu mau bohong. Siapa kamu? Ayo jawab. Kamu disuruh siapa? Siapa yang menyuruh kamu? Ayo jawab. Tanyakan di mana lubang granat tadi. Ikut aku. Kamu mau meledakkan tempat kami, ha? Kamu tidak mau bicara. Apa tujuan kamu kemari? Siapa yang menyuruh kamu? Kah? Ayo, jawab! Simpan. Jawab! Simpan benar, nih. Dari rumah mana? Ngaku. Jawab. Ngaku. Sudah. Kamu mau meledakkan tempat ini, ha? Barakah? Kamu mau meledakkan tempat ini? Hah? Hah? Ngaku, bantah. Hentikan, Barakah! Hentikan! Jangan diam saja. Bawa cepetan ke ruang kesehatan. Alah. Bohong. Layangan. Barakah, bawa ke sana, ayo. Bawa kamar mayat. Semplungin aja formalinnya. Kepala jangan kena ngiring-ngiring begitu. Masih ada. Yuk. Mau kamu bunuh anak itu? Saya bukan tukang jaga. Saya bukan tukang... Anak itu sudah hampir mati ketakutan. Tidak pantas kamu melakukan kekerasan. Lalu apa yang pantas menurut kamu?
membiarkan dia dipukuli ramai-ramai. Kamu terlalu kasar. Kau dengar sendiri, anak itu tidak mau menyebutkan namanya. Itu tidak membuktikan apa-apa. Karena dia tetap menurut PKI dia. Han, kamu pikir saya ini orang kejam? Saya tidak tahu. Saya hanya heran tiba-tiba saya tidak mengenal kamu lagi. Kamu total berubah. Juga yang lain. Berbulan-bulan saya tidak pernah lagi berada di kampus ini. Kalau tidak karena pergolakan-pergolakan ini, barangkali seumur hidup saya tidak akan pernah lagi masuk di ruangan ini. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya diusir dari ruang kuliah. Tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademis hanya karena berbeda dengan yang berkuasa. Dan kamu sendiri tahu, saya bukan satu-satunya yang mengalami itu. Ribuan jumlah mahasiswa mengalami perlakuan yang tidak adil. Berpuluh-puluh dosen dipecat atau diskors. Itu di universitas. Tidak terhitung jumlah korban di luar universitas. Koran-koran ditutup. Pegawai dipecat. Pengarang-pengarang. Seniman-seniman. Dan banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat diganyang, dikejar-kejar. Satu-satunya kesalahan hanya karena mereka tidak sudi menjilat dan bilang ya kepada penguat. Itu yang harus kita lawan sekarang. Tapi kamu menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Kita ini dalam perang sekarang. Tidak sadar kamu. Begitu juga tentang Tohid. Tohid? Saya tidak punya dendam pribadi kepada Tohid. Sekalipun belakangan saya tahu, dia punya andil sehingga saya diskor. Tapi dalam keadaan sekarang, Tohid mewakili kekuatan musuh. Dia tahu. Dia Yoyo yang jaga. Bagaimana anak itu? Rupanya dia memang punya penyakit. Sekarang di opname di ruang belakang. Hah? Saya kira sekarang ketemu. Nah, gile juga tuh anak. Apa bilang? Bar. Pergi dulu. Beberapa kawan minta kita berkumpul sebentar di aula. Ayo. Kan tadi udah satu. Kamu bertengkar lagi dengan Barka. Saya bisa memahami dia. Saya hanya tidak habis pikir. Saya juga sadar keadaan kita buruk sekali. Politik, ekonomi, sosial, semuanya. Semuanya berantakan. Persatuan kita juga semu. Udara tanah air kotor oleh jargon-jargon, kata-kata, pidato-pidato, beo-beo, kemunafikan-kemunafikan. Kita betul-betul dalam krisis yang berbahaya sekali. Setiap orang kehilangan kepribadiannya. Karena itu semua kita bergerak. Sebagai mahasiswa yang katanya calon cendekiawan, kita akan berdosa kalau kita tidak berbuat sesuatu. Saya tahu. Saya mengerti. Saya hanya tidak bisa terima cara. Protes keras, kenapa anak kami itu dibawa ke tempat kita? Markas Zarudi kehilangan dua orang. Dan ada yang melihat, mereka diculik anak-anak UI. Jadi kita ambil saja kedua orang ini untuk dipertukarkan. Dan saya minta, jangan bawa soal persahabatan. Nah, ini prinsip. Saya hanya protes. Ini reformasi. Kenapa anak kami itu dibawa ke tempat kita? Untuk sementara. Nanti kita kirim ke Markas Rudi. Berdi, buka lagar. Kita kan sudah sepakat, tidak boleh ada orang lain yang tahu tempat kita ini.
Silakan kalau musuh sampai tahu. Kalau begitu, tawanan ini tidak akan kita bawa kemana-mana. Mereka akan tetap di sini sampai tujuan kita nanti berhasil. Hei, cepat! Saya tidak habis pikir kenapa semua ini bisa terjadi. Sejak kecil kita selalu sama-sama. Sekolah sama-sama, ngaji sama-sama. Selalu sama-sama. Selama 4 tahun kita satu rumah. Dan 4 tahun yang lalu kepala kita sama-sama gundul. Semuanya masih jelas dalam ingatan saya, Nek. Dan sekarang, 4 tahun kemudian, kita di kamar ini dalam keadaan yang kamu dan saya tidak pernah pikirkan. Kamu ditangkap kawan-kawan saya, kamu jadi tawanan. Rasanya seperti main-main saja. Hanya beberapa bulan yang lalu, semuanya masih berjalan menyenangkan antara kita. Tidak untuk kita semua. Tidak untuk Barka. Ya, memang tidak untuk Barka. Dia diskors dan dia tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya bahwa saya yang menyebabkan dia diskors. Tapi kamu tahu ada beribu-ribu lagi korban seperti Barka. Nev, kamu masih ingat waktu suatu hari kita naik kereta api ke Bandung? Di depan kita duduk seorang perempuan. Tidak begitu cantik memang. Tapi toh kita tertarik juga. Dan kamu yang menyapa perempuan itu duluan. Kamu yang duluan. Nah, kamu yang neraktir saya. Loh, saya justru yang neraktir. Enggak. Saya yang neraktir, kamu yang nyapa. Wah, waktu turun di Bandung juga saya yang gandeng. Saya ngaku, kalah cepat saja waktu itu. Kita sama-sama kalah kok. Soalnya kita sama-sama melongo waktu muncul seorang lelaki besar yang ternyata suaminya. Saya selalu kalah. Selalu. Dan saya yang harus menerima akibat terakhir. Saya yang selalu kalah. Saya yang harus menghadapi laki-laki itu sampai saya malu. Sebaliknya, kamu selalu beruntung. Sekolahmu lancar, kamu juga yang dipilih Laila. Selalu kalah. Saya masuki organisasi mahasiswa terbesar, terkuat, tapi waktu tak memberi ampun. Organisasi saya terdesak, selalu kalah. Kemarin aksi-aksi kalian berhasil melumpuhkan Jakarta. Pelantikan kabinet hampir kalian gagalkan. Ketika ada mahasiswa yang tertembak, kalian mendapat simpati yang luar biasa dari masyarakat. Luar biasa. Tapi kamu tahu apa yang menarik dari kenyataan itu? Mahasiswa yang mati itu anggota sini. Sengaja kami susupkan sejumlah aktivis kami ke dalam gerakan kalian dengan tujuan menghancurkan kalian dari dalam. Malah sekarang aktivis yang kami susupkan jadi martir kalian. Tiap anak UI sudah tentu bisa pakai jaket kuning. Tapi anak itu memang anak sini, Nif. Belum tentu. Barangkali betul dia pegang kartu anggota organisasi kalian. Tapi tidak setuju dengan garis politik kalian. Dan dia ikut demonstrasi ke AMI. Yang pasti dia satu organisasi dengan saya. Kalaupun benar, bersyukurlah. Tapi kamu tidak perlu dramatis. Kenyataannya, Hit, kan organisasi kamu yang diinfiltrir CGMI anak-anak TKI itu. Tapi sudahlah, kenapa kita mesti jadi berdebat begini kalau kita di tempat kos saja?
tolong, Hit. Hit. Mengapa kamu kira saya bisa menolong? Saya kira kamu tidak perlu terlalu cemas. Dia bukan anak-anak, dia mahasiswa, otaknya tajam, bacaannya luas. Memang dia naif, tapi sekarang akhirnya dia seperti kamu. Ikut aksi-aksi kami. Itu artinya dia telah memilih pihak, dan tentunya dia tahu risiko pilihannya. Saya percaya sekali. Kamu tidak mungkin tidak menolong Hanif. Kamu juga sayang sama dia. Kamu toh, rendang tinggal satu. Enggak. Habis lapar. Ya. Bagi rokoknya. Siapa tuh? Jalan, Hanif. Saya jangan lari. Tadang. Aku ini mau kuapakan. Sebagai pemimpin kamu, aku kiar kok apa ki? Bapak Presiden, saya ini hanya anak seorang petani miskin. Tapi ayah saya dulu selalu mengatakan agar saya selalu menghormati orang tua dan dapat mikul dur mendem jeru terhadap orang tua. Saya menganggap Bapak Presiden sebagai orang tua saya sendiri. Apa betul itu? Betul, Pak. Insya Allah. Soalnya tergantung pada Bapak. Nah, kalau memang kamu masih menghormati aku, masih menghargai kepemimpinanku, aku perintahkan kamu hentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu. Maaf, Pak. Anak-anak itu sudah keterlaluan. Lihat. Mereka sudah tidak menaruh hormat dan tidak sopan pada orang tua. Maaf, Pak. Seperti yang sudah sering saya katakan, semuanya itu berkenaan dengan pembenahan keadaan negara secara keseluruhan. Yang saya maksud, menunggu penyelesaian masalah politik mengenai Gestapo PKI, seperti yang Bapak Presiden janjikan. Soal itu lagi. Harto, tapi kamu mengatakan tetap menghormati aku. Tidak pernah goyah, Pak. Kalau begitu, laksanakan perintahku. Memang keterlaluan. Masa semua parpol, bukan saja PNI dan Partindo, tapi juga NU, IPKI, Partai Kristen. Semua mengutuk aksi kita. Dan lihat, coba lihat, menandatangani pernyataan ini, Ali Sosrumijoyo,
Surahman, Asmara Hadi. Asmara Hadi. Ya. Asmara Hadi. Asmara Hadi. Kalau mereka memang pantas mengutuk kita, tapi yang lain ini coba. Kasimo, Palon Suka, Marzuki Hasim, Nuriat, Saihu, Subhan Seti. Masa Subhan Seti ikut-ikut mengutuk kita? Ismuil. Ismuil. MC Regan. Awena Simurangkir. Simurangkir. Ya, Subardi. Rusli Holil. Insinyur Salusi. Mana itu kita? Asmara Malijaya, Sukendro. Kita ambil orang-orang ini, kita serbu, kita culik mereka. Ya, kita culik. Tidak perlu emosional. Kita toh tahu selama ini bagaimana sifat orang-orang partai ini. Mereka tidak berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat. Jangankan orang-orang partai. Pimpinan komisaris sudah mulai kelihatan belangnya. Omong kosong semua mereka itu. Besok akan dilakukan penyerangan-penyerangan terhadap markas KAPI, ofensif, pemotongan-pemotongan, dan lain sebagainya. Apa Bung Tohid tidak setuju rencana penyerangan markas KAPI besok? Bukan itu soalnya. Saya usulkan, rapat ini ditutup dulu. Kita teruskan dulu rapat. Loh? Saya kan baru mulai bicara. Saya kira lagi memang lebih baik saya tutup saja rapat ini. Nanti bisa kita teruskan. Bung Tohid, jangan keluar dulu. Kami ingin tahu apa soalnya. Saya tidak tahu apa masih ada gunanya saya bicara. Tapi saya coba akan bicara. Saya bukannya tidak setuju pengerahan massa. Saya bukannya tidak setuju kita adu kekuatan fisik. Saya hanya heran mengapa itu kita jadikan pola. Sudah berkali-kali kita kerahkan massa, berkali-kali kita pancing bentrokan fisik. Ulang tahun JSNI kemarin, kita buat besar-besaran dan menggelegak dengan harapan agar musuh menjadi ngeri. Tapi mahasiswa-mahasiswa itu, pemuda-pemuda itu, pelajar-pelajar ingusan itu sama sekali tidak ngeri. Kami dilarang, pemimpin-pemimpinnya ditangkapi, tapi aksi-aksi mereka tidak pernah berhenti. Mereka malah muncul bersama pelajar. Masa pelajar, bayangkan, tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan barangkali tidak pernah terjadi dalam sejarah, pelajar-pelajar justru menjadi kekuatan massa begitu mengerikan. Banci. Lalu kita culik anggota-anggota mereka. Mereka juga nekat, membalas, menculik anggota-anggota kita. Kita susupi, kita teror, kita takut-takuti. Tapi malah mereka semakin berani dan seperti mengejek kita. Mereka memang tidak sendirian. Jelas mereka dibantu tentara. Dan saya tidak yakin gerakan mereka spontan. Di balik mereka, jelas ada sistem, ada strategi. Begitu memang tuduhan-tuduhan yang biasa kita dengar dan kita ikut teriakkan. Tapi taruhlah mereka dibantu tentara, berapa besar? Bukankah kita pernah diyakinkan bahwa bagian terbesar kekuatan ABRI tetap setia dan berdiri di belakang Bung Karno? Ah, tegas sajalah. Bung Tohid ini mau mengatakan apa dan mau apa? Menarik. Kita kaum nasionalis dalam bencana, Bung Karno dan... Karena itulah kita harus menyelamatkannya. Tepat. Kita harus menyelamatkan Bung Karno. Tetapi kita tidak menyelamatkan Bung Karno. Ini bukan waktunya si Bung Karno. Kita justru ikut menjerumuskan Bung Karno ke dalam bencana. Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, tetapi oleh barisan para penjilat. Dan kita, inilah masalahnya. Kita, ya, bapak-bapak di partai bahkan ikut masuk bergabung dengan barisan para penjilat itu. Ini keterlaluan. Betul-betul memakan semangat. Bahaya. Ah, apa maunya ini? Kacau. Biarkan dulu Bung Tohid bicara. Dan di barisan para penjilat pun kita tidak pegang peranan yang menentukan. Kita tidak punya inisiatif dan strategi sendiri. Kita hanya menjalankan strategi yang dibuat para penjilat itu. Soalnya tidak sesederhana itu. Soalnya justru sangat sederhana, Bung. Kita kehilangan arah. Langkah-langkah kita tidak pernah lagi menuju kepada apa yang secara objektif sesuai dengan kepentingan rakyat. Tapi hanya sesuai dengan kepentingan penjilat-penjilat. Betul. Setiap kali kita rapat dan membuat rencana, yang kita bicarakan cuma satu. Bagaimana menumpas aksi-aksi mahasiswa dan pelajar-pelajar itu. Kita lupa bahwa mereka itu berbicara mengenai apa yang seharusnya menjadi suara kita. Mereka berbicara mengenai rakyat yang kelaparan. Mereka berbicara mengenai harga-harga yang mahal, keadaan ekonomi yang parah. Mereka berbicara mengenai kebebasan yang terkekang, birokrasi pemerintahan yang korup. Mereka itu, anak-anak yang kita tumpas itu, berbicara mengenai apa yang justru menjadi isi ideologi organisasi kita. Dan kita bicara apa?
Kita hanya mengulang-ulang berteriak, revolusi belum selesai. Saya protes. Saya minta ini dihentikan. Saya minta, bung yang diam. Saya tidak bisa terima ini. Saya tidak bisa biarkan dia bicara begitu terus. Tidak bisa. Bung Erik, secara politis, kita ini sekarang adalah golongan yang berada pada posisi yang paling konyol. Saya curiga kenapa ada pikiran seperti ini tubuh kita. Bung Erik, tenang. Banyak cakap ini. Baiknya kita semua menahan diri. Kalau kita emosional, keadaan kita akan bertambah buruk. Ya. Percaya. Barangkali Bung Erik dan yang lain-lain benar. Dan jangan lupa, bukan baru kali ini saja kita diskusi panas ini. Saya kira saya memang harus berhenti bicara. Tidak akan ada yang berubah. Tenang. Bung Tohid, kritik Bung sangat baik dan tajam. Itu menunjukkan secara ideologi Bung matang. Yang kurang pada Bung adalah pengalaman. Ini bukan forum resmi, tapi pandangan-pandangan Bung kita catat. Tapi Bung Tohid tentu juga paham, dalam politik, kebenaran itu bukanlah apa yang secara logis benar. Apalagi bukan menurut perasaan benar. Radio Ampera, suara membawa hati nurani rakyat di udara pada gelombang ayo-ayo kita bergerak ke sana. Ada laskar mahasiswa dan anak-anak KAPI, Pak. Mereka mengempesi mobil-mobil lagi, Pak. Sekarang sudah sampai Senayan. Sampai di Senayan? Betul, Pak. Selain itu. Itu kan di depan hidung anak-anak UBK. Bukankah semua kawan-kawan kalian dikonfinir di sana? Dan kalian sendiri? Kenapa kalian tidak pergi ke kampus? Pokoknya kalian harus segera cari Sedio. Suruh bawa anak-anak kita untuk menyingkirkan mobil-mobil itu.
aja sih? Tadi udah rasiin. Aduh, tadi ada di sini tadi. Tadi ada di sini. Berani mati kalian! Tidak takut! Mir, bagaimana keadaan keamanan? Keadaan aman, Pak. Saya menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Dan tidak akan mengganggu berlangsungnya sidang kabinet hari ini. Bapak Presiden, sidang sudah bisa dimulai. Ada dua orang menteri yang berhalangan hadir. Pak Paranseda dan Jenderal Soeharto. Menurut kurir-kurir mereka, beliau sakit. Bapak Presiden, pemimpin besar revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon duduk kembali. Kamu duduk, Mir. Lihat yang di sana, yang pakai baret, yang itu, yang menunjuk, apa bukan Cakra dia? Yang mana sih? Yang pakai baret di sebelah kacamata putih. Masa Cakra pakai kacamata? Ini tadi itu, asalnya. Aku cari tanda dulu kamu di sini. Oke. Ada di sana. Nah, itu dia tuh. Ada yang apa sih? Belum, bro. Yuk, kita ikut. Apa sih? Ayo semua ikut. Ayo, ayo. Raka, ada yang Raka. Ayo, di mana? Kayaknya dia udah Cakra. Tentara Raja Cakra Wirawa. Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota kabinet Wikora yang disempurnakan bagi pembantu saya merupakan kabinet yang betul-betul mengikuti pimpinan saya sebagai presiden dan semuanya harus berdiri di atas ajaran-ajaran saya. Saya tidak mengendaki seorang pun. Di antara masa pergerakan pasukan tak dikenal datang dari arah Glodok menuju ke sini, Pak. Ikuti terus. Laporkan setiap perkembangan. Siap. Kerjakan. Laksanakan. Yang menuntut orang-orang yang dikumpulkan, yang dipimpinnya. Kabinet Wikora yang disempurnakan ini adalah alat revolusi yang merupakan badan politik yang terutama sekali harus menjalankan perjuangan politik. Oleh karena perjuangan politik itu bermacam-macam roman mukanya, maka sudah barang tentu ada perbedaan politik. Nah, para menteri harus menghindari hal itu. Sebagai pembantu saya, harus berdiri di atas garis pimpinan saya. Dalam meningkatkan perjuangan sekarang ini, memang sudah logis kalau ada yang kontra revolusi. Karena kita menentang imperialisme dan meletakkan dasar-dasar menuju masyarakat sosialisme. Sekarang kita terutama sekali hendak menjebol imperialisme, kolonialisme. Tetapi mereka juga hendak menjebol kita. Ada yang dengan proyek Malaysia yang sedang mengkontain kita. Ada yang dengan basis-basis militer. Ada yang dengan pengasuhan ekonomi. Macam-macam. Sosialisme tidak datang hari esok.
untuk mencapai sosialisme adalah berpuluh-puluh tahun. Harus dibina dan diperjuangkan. Selalu saya tandaskan, mengertilah bahwa sosialisme tidak akan datang hari esok, tetapi harus dibina dan diperjuangkan dengan gigih. Kamu harus masuk pada pimpinan dan ajaran-ajaranku. Jika ada di antara kamu yang tidak dapat mengikuti, oke, berkata terus terang. Aku akan dengan senang menerima pemberitahuan itu dan menggantikannya dengan orang lain. Saudara-saudara, perkembangan baru telah terjadi. Sidang saya skor. Sesudah saya pergi, Pak Lemena pimpinan sidang ini. Van, kamu tinggal di sini. Mendampingi Yo. Van, lebih baik kamu ikut saya. April masih 20 hari lagi loh. Gue kalau main-main pakai jadwal, Tut. Ini Cipto, Darti, dan teman-teman lain baru datang memberitahu. Bicara pelan-pelan, Bung Karno menyerahkan kekuasaan. Aduh, denger ini, Cipto sendiri yang jelasin. Cip, Tuti gak percaya nih. Sini, sini. Halo? Nah, tepatnya begini. Dengar baik-baik. Ada info, Bung Karno menyerahkan semacam surat kepercayaan. Pokoknya begitu dulu deh. Saya segera pergi ke Kostrad untuk mendengarkan penjelasan Pak Harto. Kawan-kawan yang lain bagaimana? Tandu sudah pergi duluan dengan Barka. Oh ya, jangan lupa kasih tahu Lena untuk persiapan teman-teman untuk pawai besok. Saya melalui Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal M. Yusuf, dan Jenderal Amir Mahmud. Ketiga perwira tinggi angkatan darat ini siang tadi memang minta izin pada saya untuk menemui Bapak Presiden di Istana Bogor untuk menjernihkan kesalahpahaman yang mengakibatkan gagalnya sidang kabinet pagi tadi. Saya persilahkan saudara-saudara melihat keotentikan surat perintah ini. Sementara itu saya minta supaya Pak Basuki Rahmat memberikan penjelasan mengenai proses lahirnya surat perintah ini. Saudara-saudara, seperti sudah sama-sama kita ketahui dan sudah dimuat di koran sore tadi, sidang kabinet tadi pagi. Oh maaf, sekarang sudah pagi lagi. Jadi sidang kemarin telah gagal.
Bapak Presiden meninggalkan sidang dan langsung terbang pulang ke Bogor. Selanjutnya, sidang dibuka kembali oleh Pak Lemena. Saudara-saudara, karena tidak ada pengarahan dari Bapak Presiden dan situasi tidak menentu, saya usulkan sidang kita tutup saja. Bagaimana? Kedua, memang sebaiknya dengan ini sidang saya tutup. Setelah sidang ditutup, sebagian menteri ada yang langsung pulang, tetapi banyak juga yang masih tinggal. Ada yang menanyakan situasi. Saya sendiri berbicara dengan Jenderal Yusuf. Kami membicarakan bagaimana kami dapat menolong menjernihkan kesalahpahaman tadi. Kami tidak ingin Bung Karno merasa ditinggalkan APRI. Lagi pula kami khawatir kalau Bung Karno dibiarkan hanya didampingi Subandrio saja, beliau hanya akan selalu mendengar sepihak. Dan Bung Karno akan makin jauh dari kita. Rupanya maksud kami ini didukung juga oleh Jenderal Amir Mahmud. Dari sana kami langsung ke rumah Pak Harto. Kami bertiga lalu menemui Pak Harto. Kami sampaikan maksud kami dan ternyata Pak Harto tidak keberatan. Monggo, Bapak masih tidak enak badan. Silakan. Silakan, silakan. Terima kasih, Pak. Iya. Nuhun, Pak. Terus sendiri, Pak. Sudah agak enak. Ini penyakit mengganas, tenggorokan. Angina. Yang pasti pakai demam. Kami bertiga datang untuk melaporkan bahwa Bapak Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet tadi pagi dan dengan helikopter menuju ke Bogor. Bagaimana sampai terjadi demikian? Begini, Pak. Presiden Soekarno menerima laporan dengan nota Brigjen Sabur. Padahal sebelum sidang, saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan saya menjamin tidak akan terjadi hal-hal yang mengganggu jalannya sidang, Pak. Sampaikan salam hormat saya pada Bapak Presiden. Saya minta maaf tidak bisa menemui beliau karena sakit. Sampaikan pada beliau apabila saya diberi kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan kemelut ini. Ketika kami datang, ternyata Bapak Presiden sedang istirahat, sehingga cukup lama kami menunggu. Duduk. Mau apa kalian kesini? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak. Untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa diasingkan oleh APRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesal terjadinya peristiwa tadi pagi. Tapi kami harap
Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak terpengaruh? Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Kalian sendiri tahu, tentara ikut demonstrasi, Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Kalian susupkan anggota-anggota RTKAD dan Kostrat di antara pemuda itu dan mahasiswa. Untuk apa itu kalau bukan untuk menjatuhkan aku? Sebenarnya, Pak, itu hanya kesalahpahaman. Salah pahaman. Bapak menerima laporan. Keliru, begitu. Itu yang hendak kamu katakan. Amir, kamu tidak perlu menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sesudah sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa, Pak. Aman. Kamu selalu bilang aman, aman. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu? Aku dirongrong. Dirongrong. Mereka sengaja mengatur situasi hingga aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Tadi pagi, aku harus menyampaikan amanat penting buat menteri-menteriku. Tapi sidang itu... Dan kamu, Basuki, Yusuf, kalian juga tidak berbuat apa-apa. Baiklah, Pak. Mungkin kami salah. Mungkin laporan yang Bapak terima itu hanyalah kesalahpahaman saja. Sebaiknya kita pikirkan sekarang bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Nonsense! Omong kosong! Tidak ada gunanya kalian berpura-pura di depanku. Apa yang kalian katakan tidak sama dengan apa yang ada di kepala kalian. Bicara terus terang sajalah. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niat kami meninggalkan Bapak. Apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Kalau ada niat seperti itu, tentu kami tidak akan ke sini, Pak. Ya, sudahlah. Tapi apa situasi seperti sekarang ini? Akan kalian biarkan berlarut-larut? Tentu saja tidak, Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah sebenarnya kami datang menghadap Bapak. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian, coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam... surat perintah misalnya, Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Beliau kemudian memerintahkan kami bertiga dan bersama Jenderal Sabur menyusun konsep surat yang dimaksud. Konsep yang kami buat itu lalu dibawa Sabur kepada Presiden untuk dipelajari. Presiden mendiskusikannya bersama ketiga Waperdam, Subandrio, Khairul Saleh, dan Lemena. Konsep itu kemudian dikembalikan lagi kepada kami. Presiden telah membuat coretan dan beberapa catatan. Kami diskusikan kembali dan hasilnya dibawa lagi oleh Sabur kepada Presiden.
kemudian Presiden mengumpulkan kami bersama ketiga Waperdam dalam suatu pertemuan. Di sana konsep itu kemudian didiskusikan kembali. Setelah melaporkan segala sesuatunya kepada Pak Harto, kami menuju Makos Prat. Pak Harto mengatakan bahwa beliau akan menyusul kemudian. Dan kita semua tahu bahwa kekacauan dan ketegangan sekarang ini disebabkan karena PKI. Karena itu rakyat menuntut PKI dibubarkan, mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama, partai-partai politik juga demikian. Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memulihkan keamanan dan ketertiban, maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu. Karena keinginan itu benar. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Maaf, mengganggu, Pak. Ya, sebentar, Pak. Tindakan apa yang akan Bapak ambil kalau ternyata kemudian Bung Karno tidak setuju PKI dibubarkan? Saya bertindak atas nama Bung Karno. Surat perintah mengenai pembubaran PKI saya tanda tangani atas nama Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris MPRS. Ini saya lakukan semata-mata untuk keselamatan bangsa dan negara, juga untuk keselamatan Bung Karno pribadi.